klasik. Sering harapan kan? Harapan. Nek kemarin di rumah sakit. Kamera. Dilepas tahu aja kan kok ngantem ikut siapa dilepas aja. Ini jauh ya jauh oh ya kemudian lagi sing lawa lagi bote sakit lah kan gua apa kawatan wae lah jenengan nekel gue lah kawatan gitu. Tanya sama yang orang dulu pernah nemu arca yang di hutan jadi lintasan kita pun kecilkan apa sih kerekam di mau berone berhenti apa kita baterainya apa kembali lost connection. Wah. Ajar, tapi ning iki sing nyambung. Ning iki sing nyambung. Cangkemnya. Nek iki. Iya. Sopo iku, Mek? Sirone Evan. Di anak wake nang. Mlebu aku Mas piye iki? Hah? Di depan luas sih. Pakai semut ya Mas, mangan apa semut ya? Mangan semut. Semut ini mangan apa semut ini? Panuk gulonnya berarti ini kena gud. Ayo. Ayo mana ini? Dari siji kuda ya? Jadi iso mobilnya dilewat Mas, samen mutu se. Kak, mundur se buat ambil kanan. Iya, iya. Gak belum. Bagaimana nih? Akeh lemai. Nek lurus ya tapi. Antep bane, Bud. Ketok, jelas. Kurang kanan titik. Rodok minggir ya, Bud. Lah minggir mungkin kuat, Bud. Kok kanan kan biar kelihatan sananya lho. Mobilnya? Tidak tutup agak lemah ya alhamdulillah ini membantu sekali tali ini rek seneng tadi kan sangar ya Bu ya enggak pengen gak belum kotor menyat belum ah wis nih haket mau wangi ayo sini ya alhamdulillah mau kelana promilnya sampai oke jalan budi jadi setelah tadi mencoba masuk ke dalam, ternyata di dalam itu ada sebuah lorong yang ya tidak tahu itu ujungnya di mana, tapi itu lorong sangat jauh sekali. Dan ini tadi kita terkendala masalah remote control kita itu ketinggian. Mungkin besok kita mencoba menganalisis dulu hasil yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah besok
mudah-mudahan bisa maksimal lagi buat menemukan peradaban masa lalu. Masya Allah. Okay. Apa yang dirasakan Mas Muklis hari ini? Saya begitu takjub dengan bangunan yang ada di puncak dan di tengah hutan gini, yang sama sekali di sini kita tidak melihat adanya rame-rame, tapi dulu ternyata ada gitu, dan ini kelihatan kalau dibangun. Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa ini bukan bangunan, tapi ini adalah proses bentukan oleh alam atau sedimentasi? Ya kalau kita lihat sih, bisa kita, ini kayaknya mustahil ya kalau misal ini dianggap sebagai proses alam, karena di bagian kiri saya itu ada kayak semacam batu-batuan yang ditata rapi gitu, dan itu menunjukkan proses buatan makhluk atau mungkin manusia zaman dulu. Manusia. Lalu apa yang akan dilanjutkan oleh Mas Muklis dan tim untuk meneliti situs ini? Ya, sepengetahuan kami tadi, di dalam situ kan ada beberapa lubang seperti terowongan gitu, dan itu tadi sudah masuk mobil remote control kita, dan di situ terlihat adanya batasan-batasan ataupun batu yang memang sengaja ditaruh di situ untuk menutupi, dan beberapa tadi sudah kami angkat. Lah itu kayaknya kalau harus diteruskan itu membutuhkan beberapa waktu lagi dan peralatan-peralatan yang lebih untuk mengetahui apa yang ada di dalam terowongan itu.